Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel. Kita lanjutkan gameplay The Infected dan ada kabar baik nih guys. Kalian bisa lihat markas kita yang semula cuman pondasi doang, sekarang udah ada jendela, dinding, bahkan atap ya, walaupun cuman sebagian. Dan semoga episode kali ini bakal lebih bagus akhirnya. Selain itu juga Bang AJ sempetin untuk ngerapiin bagian dalam rumah kita. Kita bakal lihat setelah ini. Dan gue senang banget respon dari kalian positif banget untuk game satu ini. Terima kasih banget ya yang udah nge-like videonya. Gue jadi semangat banget gitu ya. Nah selain itu juga kita bakal bikin satu hal dulu nih teman-teman sebelum mulai ya. Jadi kemarin gue gak sempat bikin ini storage. Kita bisa bikin tempat penyimpanan ini. Sebenarnya ada barang untuk menyimpan barang-barang yang spesifik ya untuk barang-barang tertentu. Tapi butuh nail guys. Sedangkan kita belum bisa bikin nail. Jadi gue bakal bikin ini dulu guys ya. Di inventory kita udah ada satu plank. Gue bakal ngambil dikit lagi. Oh BTW itu ada hewan tuh. Bisa kita bunuh dulu guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, gue bakal coba berburu dia guys. Seperti ini. Semoga kena guys ya. Boom. Aduh kelewatan teman-teman. Wah tidak. Oke, kita bisa berenang ternyata ya. Kemarin gue gak berenang loh. Oke. Bang AJ bakal bikin dulu tempat penyimpanan di dalam rumah kita. Sekalian kita home tour ya. Jadi semula tempat tidur kita ada di tengah sini. Gue pindahin di pojok dan juga tempat masaknya jadi di sini. Nah kalian bisa lihat di sini ada banyak banget alat untuk smelting ya. Bahannya cukup mudah untuk bikin ini, cuma butuh 25 stone. Gue bikin 7 buah. Tujuannya apa? Gue bakal nunjukin nanti. Ini ada stick dan ada kayu bakar gue taruh di sini guys ya. Jadi tinggal ditaruh ke situ nanti kalau kita mau gunakan alat smeltingnya. Kita bakal bikin tempat storage dulu teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Bang aja bakal taruh di sini aja kali ya. Kita taruh di sini ya guys ya. Jadi gampang di depan tempat tidur aja. Kita bakal taruh materialnya 8 buah plank. Kita bakal simpan barang-barang yang udah kita temukan sebelumnya. Ini misalnya lead ore. Kita kemarin dapat lead ore ini di dalam goa teman-teman ya. Gua nggak kepake saat ini. Coalnya gue bawa aja nanti. Nanti baru kita pakai. Kita simpan dulu aja deh. Kita simpan dulu aja semua barangnya supaya ringan teman-teman ya. Kemudian apa yang mau dilakukan? Jadi di sini Bang Aji mau membuat satu teman-teman ya. Misi kita di sini tutorialnya adalah make iron ingot. Di sini dia menuliskan kalau kita bisa mengambil batu kecil, kita masukkan ke dalam smelter tadi ya, bakal menghasilkan iron fragment. Nah, kalau ada 5 iron fragment, kita gabungkan, kita lelehkan menjadi iron ingot. Nah, iron ingot ini tujuannya untuk apa? Untuk ini teman-teman. Iron ingot ini bisa digunakan untuk membuat anvil. Anvil ini untuk apa? Untuk membuat ini guys ya. Membuat nail. Membutuhkan anvil gitu ya. Ini adalah rentetan hal yang harus kita lakukan teman-teman. BTW itu ada hewan yang bisa kita buru. Kali ini harus kena sih. Please kena lah. Top kena guys. Oke, jadi Bang Aji mempelajari satu hal. Kita nggak boleh langsung ngambil dia guys ya. Kita nggak boleh harvest langsung loh. Kita harus angkat dia teman-teman. Tapi cara angkatnya gimana ya? Gue coba harvest deh. Nah kan, kalau kita harvest guys, cuma dapat bulunya doang, gak ada dagingnya teman-teman. Ya, cuma dapat bulunya. Jadi kita harus punya ini dulu teman-teman. Harus punya yang namanya food ini. Ini dia, butcher table ya. Butuh 10 iron ingot. Nah itu alasannya kenapa kita harus melting dulu di awal ya. Jadi Bang Aji bakal motong batu ini. Kita bakal ambil batu sebanyak mungkin. Karena kalau enggak kita nggak ada sumber makanan. Itu bakal berabe nanti. Kita kehabisan makanan meninggal kita ya. Jadi Bang Aji bakal ambil batu sebanyak mungkin. Oke, gue ambil dulu semua batunya ya guys ya. Oke, kita udah ambil semua batunya. Kita bakal masuk ke dalam. Ya. Kita ambil dulu coalnya tadi. Coalnya 3 buah gue ambil ya temen ya. 1, 2, 3. Nah, batunya kita taruh di sini guys. Batunya kita taruh di sini. Coalnya kita taruh ya di sini. Kita bakar ya. Dia bakal meleleh. Nah kayaknya di game ini berasumsi kalau di dalam batu ini ada kandungan besi teman-teman ya. Sehingga ketika kita lelehkan, ada fragmen besi yang kita dapatkan gitu ya. Gue lupa masukin ini. Kita sekalian ambil kayu bakar ya guys ya untuk yang lain ya. Nah Bang Aji bakal taruh batu 2 biji. Udah ya tadi ya. Masukin ini. Oh belum. 1, 2. Kita bakar ya. Taruh batu 2 buah, taruh ini 2 buah. Kita bakar, ya kan? Taruh batu 2 buah, taruh ini 2 buah. Eh, jatuh dulu Garut. Eh, jatuh lagi dulu Garut. Eh, 1, 2, 3, 4 malah disimpan. Stres guys ya, stres. Maaf ya, belum terbiasa dengan tombolnya. Gitu teman-teman. Nah,
Terus gunanya iron fragment ini tuh apa aja? Nah ternyata iron fragment ini gue sempet ngecek ya guys ya, untuk apa aja. Jadi kita bisa bikin obor juga teman-teman, itempedia, placeable ya ke furniture di sini. Nah ini firepot ini teman-teman butuh 5 iron fragment dan 10 plant fiber. Jadi Bang Aji bakal coba bikin ini teman-teman ya supaya rumah kita terang. Nah sebelum kita bikin itu, Bang Aji mau bikin pintu dulu nih guys. Takutnya tiba-tiba kita tidur ada yang datengin kan. Door di sini kita bakal butuh 8 plank. Nah kita bakal bikin pintu ya guys ya. Agak gelap di sini. Terpaksa gue gelap-gelapan dulu teman-teman. Gue bakal ambil plank. Enggak. Iya udah dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kalian bisa lihat ini hujan guys. Kenapa ada atap di bagian kanan? Ini ada alasannya guys ya. Karena kalau hujan ini mati teman-teman. Kalau nggak ada atapnya, ini karena ada atap mereka tetap nyala gitu ya. Gue bakal lanjutin ngambil batu dulu teman-teman. Kenapa? Karena gue mau manfaatin smelternya dengan baik dan benar ya. Ini agak gelap, mohon dimaklumin guys, karena kita belum punya lampu ya. Jadi nanti kita bisa membuat helm yang ada lampunya guys, supaya kita kemana-mana ada penerangan di malam hari gitu ya. Masih gelap, mohon dimaklumin ya teman-teman. Nah, Bang Aji bakal coba bikin penerangan di dalam rumah kita ya. Ini udah beres teman-teman, kalian bisa lihat ya. Ini udah jadi iron fragment. Nah, iron fragment ini bisa dikumpulin teman-teman. 5 buah iron fragment, kalau kita bakar lagi dia akan menjadi iron ingot. Gua bakal tunjukin ya. Gua bakal bakar satu buah di sini, kalian bisa lihat. Sisanya kita ambil, kita bakar lagi batunya. Karena kita sangat butuh banyak iron fragment ini guys ya untuk membuat iron ingot. Oke. Nah, karena kita butuh penerangan, Bang Aji bakal manfaatin iron fragmentnya ya. 5 buah. Sekarang kita ambil plant fibernya. Ini plant fiber guys ya, gua ambil ya. Nah, Bang Aji bakal membuat penerangan nih guys. Placeable, kita bakal pakai furniture. Nah, ini dia fire pot. Taruhnya di mana, Bang? Sebaiknya kita taruh di mana guys ya biar terang ya? Di sebelah tempat tidur kah, apa di pojokan kah, apakah di sebelah sini kah? Di pojokan kali ya guys ya. Oke, Bang Aji bakal taruh di sini. Kita bakal taruh bahannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita nyalakan, teman-teman. Nah, kita sudah ada penerangan di rumah kita walaupun cuman seiprit ya. Tapi lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Nah, kita juga bisa bikin atap nantinya, tapi harap bersabar guys ya. Bang Aji bakal makan dulu. Masih ada sisaan dari kemarin, teman-teman. Kita bisa makan ini, teman-teman ya. Eat. Nice, penuh semua. Kemudian Bang Aji bakal idealnya sih kita ngumpulin batu lagi, teman-teman ya. Sekali lagi ya, gue bakal ngumpulin batu. Ini bukan batu guys ya, ini clay. Gue bakal ngambil batu dulu. Setelah ini kita bakal istirahat, karena sekarang udah pukul 10 malam guys ya. Kenapa belum ada zombie? Mungkin ada yang bertanya ya. Karena ini masih hari-hari pertama guys ya. Di hari-hari awal ini, kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan markas kita dulu gitu loh ya. Dan perlengkapan kita. Kalau langsung ada zombie ya udah tewas kita ya. Belum mulai udah kembali ke lobby. Nah udah selesai semua nih, cepet banget ya. Nah kita dapat nih kan, dapat iron fragment lagi. Nah iron fragment kita kan udah banyak nih, 5 nih kita manfaatin ya. Nah ini teman-teman ya, jadi ya iron ingotnya sebiji, kalian bisa lihatnya iron ingot sebiji. Kita harus membuat anvil dulu di sini. Anvil itu butuh 5 buah iron ingot guys ya. Wah ini satu doang gue taruhnya tadi ya. Salah gue. Kita ambil lagi ya temen ya. Nah kita bisa bikin lagi nih. Dengan ini kita bisa istirahat dulu guys ya. Kita lihat dulu. Apinya masih ada ya guys ya. Apinya masih ada. Kita bisa tidur. Sayangnya kita nggak ada atap di sini ya. Nanti gue bakal bikin atap setelah ini. Tidurnya kok bentar banget. Kita tidur dulu teman-teman. Sekarang jam 1 pagi, kita bangun jam 5 pagi aja ya teman-teman ya, supaya lebih terang ya. 6 deh sekalian. Nah udah ada cahaya matahari. Oh ini belum selesai ya, nggak kayak green hell ya dia ya, nggak dihitung ya kalau tidur ya. Kita bisa melanjutkan untuk membangun markas kita dengan membuat atap guys ya. Bang aja bakal nunjukin di sini. Ini ada roof. Atap ini bahannya cukup spesial, ada claynya teman-teman ya. Jadi kita bisa bikin seperti ini. Kita bakal rotasi dulu. Kebalik bro. Nah ini ya. Ini juga kita bikin ya. Nah dia butuh sini guys ya, butuh 3 woodlock, 4 plank, dan 10 clay. Nah clay itu didapatkan dari pinggir-pinggir sungai seperti ini guys ya. Nah ini tuh clay nih, kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini clay semua guys ya. 1, 2. Kita kumpulkan claynya. Clay ini adalah bahan untuk membuat atap guys ya. Nggak kelihatan sisanya.
Udah habis ya. Oke, kita ambil lagi ya. Jadi sama seperti green hell, clay itu yang ada di pinggir-pinggir kolam gini temen ya. Ini bahan yang penting untuk membuat atap. Nah, banyak banget tuh. Lah, ini stone, Dolgarut. Ini stone guys ya, tapi gua butuh stone juga untuk bikin iron. Aduh, keberatan coy. Buang dulu satu. Oke. Gak gelap ya. Memulai hari dengan lebih awal lebih baik sih. Kita taruh dulu guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 2 clay-nya. Kita lanjut lagi ini ya. Nah, kita lanjut lagi guys. Iron ingot kita ada 2 buah nih. Ada 2 buah ya iron ingotnya ya. Nah, ini bisa 3 buah nih. Nah, udah 3 buah nih guys iron ingot kita nih. Kita lanjut terus ya. Supaya kita bisa segera membuat. Nah, udah 4 buah nih guys. Gua ngeliat ada satu iron ingot lagi di sana. Nah, udah 4 buah nih guys. Kurang 1 doang ya. Jadi Bang Aji bakal simpan dulu karena iron ingotnya berat ya. Kita setelah ini bakal bikin apa namanya? Anvil ya. Oke, jadi ini iron ternyata. Stone ya ternyata ya. Gua nyari clay guys untuk membuat atap ntar ya. Oh, clay bukannya. Ini kayaknya stone juga deh. 3 4 kayak ini clay deh. Gak bisa bedain gua guys. Small stone. Oke, kita coba lihat ini. Ini stone juga kah? 2 3 4 5 6 stone juga. Waduh, berabe nih. Gua gak nemu clay lagi, Pak. Abis kemarin gua ambil clay semua. Oke, gua ambil dulu ya small stone-nya ya. Kita lanjutin ya. Oke, udah cukup ya. Beratnya udah maksimal, guys. Apakah di dalam sini bisa dapetin clay? Waduh. Ini banget ya. Butek banget airnya, teman-teman. Patas gak ada ikannya, teman-teman. Oke, udah cerah ya. Cuaca sudah cerah, baik sekali. Nah, ini harusnya udah jadi nih. Dikit lagi nih. Udah jadi ya. Udah jadi, guys. Iron fragment-nya kita ambil. Kita lanjut aja terus ya. Nah, ambil lagi. Ini dikit lagi. Nah, dapat guys. Iron ingot kita udah 5 buah nih ya. Oke, ini bagus banget sih. Oke, kita nyicil aja terus ya bikinnya ya. Jadi ini smelternya ini harus selalu aktif ya, teman-teman ya. Kita manfaatkan sebisa mungkin, jangan sampai nggak aktif gitu ya. Nah, kita udah punya 5 buah iron ingot, guys. Bahkan lebih ya. 1 2 3 4 5, teman-teman ya. Udah 5 buah, teman-teman. Nah, pojokan sini kita jadikan tempat untuk ini aja ya. Placeable kita bikin tempat untuk crafting ya, anvil di sini ya. Kalian bisa lihat ya. Nah, anvil ini kita butuh 5 buah, 1 2 3 4 5 sama plank guys ya, plank 8 buah. Gua ambilin dulu, kayaknya habis deh plank gua. Kok enggak bisa diambil? Oh, salah pencet gua dulu, garut lupa tombolnya guys. Plank gua kayaknya agak kurang guys ya. Kita bakal bikin dulu planknya, dia butuh 8 buah plank untuk membuat itu. Setelah itu kita bakal bikin workbench, teman-teman. Karena dengan anvil kita udah bisa bikin nail. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Udah 8 ya, guys. Nah, 8 buah ini. Apa kita sekalian ambil lebih aja ya? 9, 10 deh. Kita ambil 10 aja. Nah, kita bikin anvilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi guys ya. Di sebelahnya kita bisa membuat workbench ya. Butuh 10 plank. Dan 10 nail. Nanti nailnya kita bisa bikin dari sini. Ya, dia bakal butuh iron ingot. Gua ambil dulu iron ingotnya, guys. Udah jadi, guys. Nice, cepet sekali ya. Bang aja udah mulai dapat temponya nih, temen. Ya, kita udah mulai dapetin tempo permainannya. Nah, nanti kita bakal tahu gimana cara mendapatkan iron ore, teman-teman. Itu bakal lebih gampang lagi untuk kita bikin iron ingotnya. Kalau kita udah tahu gimana cara dapetin iron ore, gitu ya. Oke, rok gua habis, nanti baru ambil lagi. Kita bakal lanjutin, guys ya. Kita bakal taruh iron ingot di sini, ya. Bakal menjadi nail, guys. Kita craft ya. Jadi 10 nail, teman-teman. Lihat nih ya. Kita masukin ke dalam sini 10 nail ya. Sekarang kita cuma butuh 8 plank lagi, teman-teman, untuk membuat workbench-nya. Planknya kita ambil dari sini berarti ya. Nah, saatnya kita untuk motong-motong pohon lagi nih. Udah penggundulan hutan ini. Udah gundul nih, guys, sama Bang Eji sebenarnya. Tapi ya mau gimana ya? Mohon maaf ya nih ya. Demi bertahan hidup kita harus mengunduli hutan lagi nih. Mohon dimaklumin temen ya. Kadang kita kayak gitu ya. Harus ada yang dikorbankan. Serba salah hidup itu. Kalau dibilang
lucu lah. Apa aja lucu bang? Ya kayak yang gue jelasin dulu lucu. Kayak dilema ya. Kayak ada pencinta hewan gitu kan. Hewan aja gak mencintai satu sama lain gitu loh. Saling berburu ya kan di hutan kan. Itu apa nih guys ya? Ada merah-merah itu ya. Itu pumpkin ya. Oh kita menemukan pumpkin lagi guys. Nice kita ambil ya pumpkin ya. Jatuhin dulu. Bisa gue panen kayaknya. Harvest ya. Kita bisa makan temen-temen ya. Gue makan aja temen ya. Sebelum rusak ya. Eat ya. Eat ya. Oke. Kita ambil lagi nih locknya. Kemudian kita bakal ambil planknya. Kita selesaikan workbenchnya. Nah dengan workbench kita bisa membuat banyak hal baru teman-teman. Ini locknya sebenarnya bisa gue pakai untuk ini ya, di atap ya guys ya. Atapnya ini banyak lock nih guys, 1, 2 ya. Butuh plank juga sama clay. Nanti kita kumpulin clay deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke kita ambil aja 10. Ambil sebanyak mungkin bisa gak? Oh bisa. Karena plank ini bahan untuk bikin atap juga guys ya. Nah kita jadiin ya. Tara, jadi teman-teman workbench kita. Atapnya kita cicil ya. Oke. Nah, dengan workbench ini kita bisa bikin sesuatu, guys. Masalahnya adalah kita harus hafal. Di sini ada itempedia. Nah, misalnya ini, guys, archer bow. Kita butuh 1 stick dan 3 rope, teman-teman. Rope ini bikinnya cuman bisa di workbench. Kita ke itempedia, ke bug item ini ada rope nih. 10 plant fiber akan memberikan kita 5 rope. 20 plant fiber akan memberikan kita 10 rope. Nah, kita punya plant fiber nih, teman-teman ya. 26 buah. Kita bakal split dulu ya. Karena di game ini kalau nggak pas angkanya dia nggak bisa guys ya. Berarti kalau kita taruh 20 buah dia bakal jadi 10 rope guys ya. Nah lihat nih jadi rope ya kita craft 10 rope teman-teman ya. Nah dengan rope ini 3 buah. Dan 1 buah ini stick ya. Bisa menjadi sebuah bow guys. 1 buah stick dan 3 buah rope. Jadi bow teman-teman ya. Craft fail no free weapon slot. Oh. Oke, berarti gue harus bikin tempat penyimpanan weapon, guys ya. Oke, Bang Aji bakal bikin dulu, teman-teman. Di sini kita bisa placeable, ada storage untuk weapon, teman-teman. Weapon rack ya, butuh 10 plank dan 8 nail, teman-teman. Nah, kita bisa nyimpen senjata di sini. Kita taruh di sini aja ya. Oke. Kita bakal nyediain nailnya dulu. Kita punya ini ya, iron ingot ya. Kita manfaatin iron ingotnya. Kita taruh di sini. Kita craft jadi nail ya. Nailnya kita taruh dulu. Kemudian kita bakal cari plank dulu teman-teman di sini ya. Ini ringan kok. Tapi gue butuh inventory untuk plank ya, bentar ya guys ya. Gue bakal simpan dulu aja teman-teman ya, barang-barang ini ya. Itu suara artinya apinya udah habis guys. Nah itu artinya apinya udah habis ya. Yang ini kan pakai coal nih, masih ada ini. Bisa banyak. Kita bisa ambil barangnya nanti. Nanti aja ya. Kita bikin plank dulu teman-teman ya. Kita bikin plank dulu. Wah ini jauh-jauh banget pohonnya ya. Ada solusi gak ya? Nanam pohon. Hidup susah amat nih guys ya di sini ya. 1, 2, 3. Oke. Ini bener-bener kayak hidup di hutan nih ceritanya nih. Lanjut ya bikin plank dulu guys ya. Kita butuh plank yang banyak nih. Potong lagi lah bro. 1, 2. Kita butuh makanan sih. Gue harus bikin iron ingot yang banyak sih selain ini. Supaya gue bisa bikin butcher ini temennya. Tempat untuk motong ya. Kalau nggak berabe nanti. Sekarang gue nyari rock ya guys ya. Nyari batu ya sekalian ya. Gue manfaatin itunya. Smelternya. Kalau nggak sayang banget guys. Nggak dimanfaatin. Fasilitas yang ada nggak dimanfaatin itu. Namanya nggak efisien ya. Barang udah dikasih, dibikin ya. Gak dimanfaatin. Gitu ya biasanya ya. Apa contohnya bang? Sering itu orang. Sering lah. Gue ngalamin itu. Ada fasilitas gak kita manfaatin. Sangat tidak efisien. Kalau di perusahaan gini temen ya. Kerugian ini guys. Kerugian ini. Kalau mesinnya idle kayak gini, ini kerugian temen ya. Mereka hitungnya per detik gitu. Produksi sehari berapa? Kalau perusahaan udah gede banget kayak gitu hitungannya. Hitungannya udah ngeri lah. Jadi kalau kalian yang kerja di produksi pasti tahu lah ya. Mungkin ada yang nggak peduli, mungkin ada yang peduli, mungkin ada yang tahu ya. Karena
gak gampang untuk peduli. Ada orang yang selama gak ngaruh hidupnya gak peduli dia. Ngakak gue. Gue juga kadang gitu sih guys. Gue itu rada apatis guys orangnya. Ada yang pernah komen, "Bang, lu orangnya apatis banget sih." Gue harus mengakui itu sih. Dengan apatis itu gue ngerasa kayak hidup gue lebih bahagia gitu ya. Gue gak terlalu ngurusin hidup orang gitu ya. Gue pengen tuh hidup tuh gak terlalu banyak ngurusin hidup orang lah. Kalau gak bisa nolong orang, setidaknya jangan nyusahin orang. Dah, itu tuh prinsip paling benar guys. Terus prinsip kedua yang paling baik itu adalah memperlakukan orang seperti kita mau diperlakukan. Dah, itu aja. Kita pegang tugu dulu itu ya. Kalau kita bisa aplikasikan itu, baru kita bikin yang lain-lain dah. Kalau udah bisa gitu ya, baru mulailah bantuin orang, nolongin orang gitu kan. Oke, BTW kita ambil dulu plank kita ya. Udah cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Oke, okay. Kita bakal bikin ya web rack-nya ya, supaya kita ada inventory. Jadi gua gak perlu bikin-bikin lagi gitu loh. Nah, kita bisa simpen misalnya. Ini kan siang nih, obornya kita simpen aja dulu nih. Ya kan? Spear-nya kita bawa. Ya kan? Oh, spear mungkin. Gua kan udah punya, mau bikin bow nih. Spear-nya gua simpen nih. Ya, kita ambilin temen-temen ya. Kita butuh 3 buah. Split. 2. 3. Gak muat ya. 1. 2. 3. Ya, jeleknya game ini cuma ini doang sih. Ribet di sininya. Nah, kita bakal bikin bow, guys. Bikin bow nih. Nah, jadi bow-nya. Ya kan? Bow-nya langsung masuk ke inventory kita, guys. Ini dia. Nah, jadi gue bisa pakai bow nih. Lihat tuh. Tapi kita belum punya arrow. Untungnya Bang Aji udah punya feather di sini. Jadi Bang Aji bakal ke ensiklopedia kita dulu ya, itempedia. Kita lihat arrow bahannya apa nih. Ada stone arrow dan bone arrow. Kita belum punya bone, guys, ya. Bahannya adalah satu small stone, satu feather, satu stick, dan satu rope, guys, ya. Berarti kita butuh small stone yang banyak ya, dan stick yang banyak. Gue udah punya stick banyak sih. Gue ngumpulin stone dulu guys ya, kalau begitu ya. Stone ini esensial banget ya. Seperti ketika kita main Ancestors Humankind Odyssey itu. Wah, karakter kita kehausan guys ya. Kita minum dulu. Oh, bentar. Gue udah masak. Waduh, pecah juga barang kita ya. Pickaxe kita pecah guys ya. Nah, sekarang bikin. Oh, ini clay guys, ini clay. Wah, gue nemuin clay guys. Oke. Gue belum bisa bedain loh, clay sama stone. Atap kita jadi nih bentar lagi. Oke, karakter kita kehausan. Gue udah sediain minum di sini teman-teman ya. Kita bisa ambil air minum ya, clean water. Kalian lihat kita drink. Kita ambil lagi, kita drink lagi aja. Kita ambil lagi ya. Nah, kita bisa taruh clay kita di sini, clay kita. Kita butuh satu woodlock di sini. Nanti aja ya. Kita claynya kita taruh di sini sisanya teman-teman ya, supaya nggak terlalu berat. Oke. Kemudian Bang Aji bakal manfaatin ini ya, rocknya dan juga rope-nya. Kita ada 7 buah rope di sini. Rocknya 8. Kemudian feathernya kita ambil juga teman-teman ya. Bahannya tadi feather, rope, stone, dan juga apa teman-teman, satu lagi ya. Gue coba lihat ya. Stick teman-teman ya. Kita bakal ambil stick ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita bakal coba ya. Sticknya 5 buah. Gue coba langsung masukin semua deh tanpa gue belah-belah, bisa gak sih? Sama feather. Gak bisa ya guys, jadi harus jumlahnya sama. Bumbu pecel emang nih. Bikin emosi pak. Oke, jadi intinya teman-teman, barangnya itu harus sama jumlahnya, dia baru bisa. Jadi maksimal kita bisa bikinnya 5. Kan emosi. Kelemahan dari game ini cuma ini sih menurut gue. Konyol banget. Jadi gue harus bener-bener nyamain jumlahnya dulu, baru gue bisa memprosesnya. Kan konyol itu. Ini ya, 5 buah, 1, 2, 3, 4, 5 coba ya. 5 buah dan 5 buah. Nah, jadi craft ya. Jadi 5 stone arrow gitu guys ya. Gue bikin minimal 15 buah kali ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutin di sini. Iron fragmentnya udah nongol lagi. Kita manfaatin ya. Kita ambil lagi iron fragmentnya. Kenapa? Karena iron ingot ini gue butuhin untuk membuat alat memotong daging hewan guys. Kalau gue punya 10 buah iron ingot baru gue bisa bikin. Jadi ini harus tetap jalan ini. Agak ribet ya. Ya itulah. Kadang-kadang hal seperti ini yang gak bisa kita hindari juga. Kita ambil dulu ya batu ya. Gue mau lanjut bikin yang banyak. Oh, BTW kita kehabisan stone pickaxe guys. Bang aja harus bikin lagi temen-temen ya. Item. Oh, ada beruang guys. Oh my god. Tadi ada beruang. Itu ada beruang guys. Ada beruang guys. Oh my god. Bentar. Bentar ya. Gue bikin pickaxe dulu. Stick 1, stone blade 1, plant fiber 1. Oke.
Kita bikin dulu. Stone blade, plain fiber 2. Oke. Okay. Gua ambil stick dulu, di dalam gua punya stick 1. Kita bikin ya. Eh, salah pencet. Stick 1. Stone blade 1, plain fiber 2. Jadi stone pickaxe ya. Ini gue bisa nembak, tapi 50 uru gue yakin gak bakal mati si pecel lele ya. Si beruang ya. Jadi gue gak mau macam-macam dulu temen-temen ya. Episode kali ini kayaknya kita bakal banyak membangun markas lagi sih ini. Tapi alangkah baiknya kita penuh persiapan ya temen ya. Sebenarnya ada banyak hal baru yang bisa kita lakukan di sini. Dan kalian lebih paham juga jalan gamenya. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang sudah bisa kita lakukan. Kan jelas gitu kan. Kalau gue tiba-tiba besok udah bawa perlengkapan penuh, bingung juga nontonnya. Sebenarnya game survival itu yang seru itu adalah progresnya guys ya. Game survival itu yang seru progresnya. Dulu setelah gue pikir-pikir, progres itu ya lumayan penting sih. Tapi pada akhirnya hasil lebih penting sih. Gue dari dulu mikir ya, gue berusaha untuk idealis guys ya. Berpikir kalau progres itu penting. Tapi makin kemari, gue berusaha untuk rasional. Progres itu penting, tapi gak sepenting hasil guys. Jadi gue gak bisa idealis sih. Apa maksudnya bang? Maksudnya gue udah pernah ngomong sih soal ini ya. Lu kerja baik, tapi lu belajar baik, tapi keluar nilai hancur. Kan sebel ya. Jadi kan terpatahkan prinsip proses lebih penting. Cuman seiring berjalannya waktu, pengalaman kalian dapat dari sebuah proses ya, bukan dari sebuah hasil. Karena dari sebuah hasil juga sih, dari sebuah hasil yang gagal. Aduh, jadi gue kalau diturut pilih proses atau hasil, hasil sih. Ini kocak ya. Dulu gue sering ditanya hal semacam itu sama guru ya. Guru sekolah gue juga pernah nanya, ntar ya gue ambil stone dulu ya. Mana yang ada dulu, hukuman atau pelanggaran gitu kan. Guru PKN dulu ya. Dan ada yang jawab yang ada dulu pelanggaran, ada yang jawab pelanggaran. Gue langsung kayak absurd banget, masa pelanggaran dulu? Hukum dulu dong. Setuju gak guys? Gak setuju bang. Bentar ya, sambil gue liat dulu plan fiber gue habis ya. Ini ada plan fiber gue ada 4. Gue jadi 10. Gue jadiin 5 rope ya. Kita jadi 5 rope nih guys. Rope jadi 5 di sini kan. Kalian lihat nih 5 rope. Kemudian ininya gua jadiin split dulu. Ribet banget ya ampun. Mau bikin arrow aja ribet banget. 5 ini. 5 ini sama 5 stick ya. 1 2 3 4 5. Oke, gua bikin ya. Kenapa pelanggaran enggak mungkin duluan ada? Karena sesuatu itu enggak dianggap melanggar kalau enggak ada hukumnya. Udah pasti itu. Kayak gua kayak ngerasa gurunya nggak mau, gurunya kan netral kan, nggak mungkin dibilang, nggak mungkin dikatain kan muridnya. Cuman gue kayak ngerasa masa salah gitu aja, sombong gue guys. Habis itu nggak lah, bukan sombong ya, cuman itu kenyataannya guys. Sesuatu dikatakan pelanggaran karena udah melanggar hukum ya, hukumnya duluan ada dulu. Kalau dia melakukan yang kita sebut pelanggaran sebelum ada hukumnya, itu namanya mungkin pelanggaran ya. Mungkin pelanggaran benar juga sih, pelanggaran norma ya. Tapi kemarin konteksnya itu lebih ke melanggar hukum. Abang aja ngomong apa sih, bingung aku. Gitu, mungkin ada yang nanya. Enggak, maksudnya dulu ada yang nanya guys, guru gua nanya kan. Yang ada duluan itu ketika hukuman dulu, hukumnya dulu yang ada atau pelanggarannya dulu yang ada gitu. Ngerti kan? Kalau di ini gue butuh plan fiber, plan fiber gue habis guys. Gue lupa, gue butuh rope nih. Gue mau bikin 15 arrow minimal. Jadi gue harus motong pohon lagi. Dengan memotong pohon kita bisa dapat plan fiber guys. Maaf ya. Gara-gara sambil ngomong otak gue error guys. Kebanyakan ngomong lu bang gitu ya. Terus ada yang jawab kan? Ditanya yang menurut yang bilang pelanggaran duluan ada, angkat tangan, ngacung. Yang bilang ada hukum duluan, ngacung. Ada yang bilang justru karena ada pelanggaran makanya dibikin hukumnya. Salah ya. Yang benar tuh justru karena
ada hukumnya, makanya itu dianggap pelanggaran. Ngerti ya? Gak ngerti bang, masih ngerti lah, penonton gue pinter-pinter bang. Sesuatu itu dinyatakan melanggar karena ada yang mengaturnya, ada kesepakatan bersama gitu ya. Itu adalah pelanggaran. Kita bikin rope dulu guys ya. Aduh rope-nya jatuh guys, penuhan nih inventory gue nih. Ini buang dulu ya. Wah gimana ya rapi ini ya, bentar gue simpen dulu guys. Simpen dulu batunya nih. Ribet banget ya. Buang dulu deh. Ini aneh di sini ya, nggak bisa diatur inventornya, kesel gua. Oke, gua bikin arrow lagi guys ya, butuh 5 rope ya. Butuh 5 stone, gua ambil lagi stone-nya, maaf nih bolak-balik nih. Butuh 5 rope, butuh 5 stone, 1 2 3 4 5, butuh 5 feather dan 5 ini. Jadilah kita ya 15 arrow, 15 stone arrow ya guys ya. Ini firewood gua ambil. Block-nya gua ambil juga supaya atapnya jadi guys. Ini atapnya jadi nih. Tara, jadi ya atapnya ya. Nah, di sini juga kita udah bisa taruh clay-nya. Butuh plank 1 dan woodlock 3. Kita ambil dulu plank-nya guys ya. Ambil plank. Kok gak muat ya? Plank 1 dan woodlock 3. 1 2 3. Jadi juga nih atapnya guys. Perlahan tapi pasti. Eh, belum jadi. Kurang plank 1 plank-nya. Nah, jadi guys. Oke. Mantap ya. Bentar lagi ketutup semua nih, teman-teman ya. Kita bisa bikin atap yang lain lagi nih. Roof lagi, kita ambil yang ini ya, slanted roof ya. Nah, gini ya. Nanti bakal tertutup juga itu ya, sabar ya, pelan tapi pasti. Nah, dengan demikian kita udah punya berapa. Oke, gua ambil dulu guys ya. Gua mau ambil iron ingotnya, teman-teman ya. Kalian lihat ini adalah iron fragment. Gua pulin iron fragmentnya banyak. Nah, kita jadi ini ya, iron ingot ya. Di sini kita udah punya beberapa iron ingot, guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, guys ya. 4 tambah 4 8, 8. 8 iron ingot kita bisa bikin 10, nanti kita bisa bikin tempat untuk butcher ya, untuk motong daging hewan. Itu yang gua butuhin, teman-teman ya. Karena gua takutnya kita kelaparan karena persediaan makanan kita udah habis, guys. Sisa 2 doang. Bang aja tunjukin ya. Ini ya, sisa 2, guys ya. Beef stew ini kita makan ya. Kalian lihat ini. Kalau kita nggak segera membuat tempat proses makanan, kita bakal kesulitan nanti. BTW tadi ada clay yang gue berhasil dapatkan, tapi gue taruh di mana ya tadi ya? Yang kita pecahin yang isinya clay semua di mana ya? Di sini guys ya. Ini kayaknya clay deh. Tuh. Kayaknya yang coklat-coklat tuh clay ya. Coba ya guys ya. Ini udah mau malam lagi nih. Oh enggak, ini small stone nih. Kita bakal tetap ambil small stone. Waduh, keberatan. Celele. Oke. Pas. Small stone. Baiklah. Nah, besok pagi kita bakal berangkat mencari hal baru ya, guys ya. Karena gue yakin kalian udah bosen pasti dengan apa yang gue lakukan dari tadi, karena ini adalah rutinitas yang harus gue lalui kalau grinding, teman-teman ya. Ini nggak bakal bisa gue hindarin. Ini pasti akan gue lakuin ketika off air juga. Ini artinya udah habis, guys ya. Apinya ya. Bunyinya seperti itu. Ini dia dapat 2 iron ingot guys. Udah beres 2 iron ingot sini. Gua ambil lagi ininya. Oke. Ini apinya juga habis, kita taruh lagi. Pakai ini bisa enggak sih? Praktif. Oh, bisa ya. Oke. Ini udah beres ya. Cepet juga ya. Oke teman-teman, Bang Aji udah punya 10 iron ingot ya total ya. Bang Aji bakal bikin tempat untuk butchering teman-teman ya, untuk motong-motong daging hewan. Ini dia teman-teman ya, placeable ke food, kemudian ini dia butcher table. Nah, karena kita masaknya di sana, kita butchernya di sini aja kali ya. Ya agak aneh sih ini feng shui-nya nih ya. Tapi mau gimana guys? Gak ada tempat lain ya. Rumah sementara doang kok. Nanti kita bakal bikin rumah yang super mewah. Butuh 10 iron ingot guys. Bang Aji bakal ambil iron ingotnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 2 lagi guys. 1, 2. Nah, 10. Oke, kita udah bisa bikin ini guys ya. Bisa motong daging hewan sekarang. Nah, masalahnya adalah gue bingung nih. Gimana cara kita untuk punya tas bisa bawa hewan, teman-teman. Kita ke itempedia di sini. Ini ada tas, teman-teman. Quiver.
butuh 2 animal hide dan rope, kita belum punya. Kemudian ada large backpack, ya, gue juga belum punya. Oh, kita Oke. Nah, kita bisa bikin ini guys ya, cap teman-teman. Bisa bikin topi dengan 8 plant fiber guys. Ya. Kita bikin yang gampang dulu ya. Ini bisa juga teman-teman, winter coat. Kalau kita udah punya plant fiber dan feather, kita nggak bisa. Oh, kita bisa bikin cloth ya guys. Kita coba lihat ya, cloth itu bahannya apa guys. Plant fiber dan bark chip teman-teman. Oke, kita bisa teman-teman. Kita bisa bikin ini. Kita tinggal tebangin pohon aja. Kita bisa bikin baju dulu guys. Oke, kita bakal bikin baju, celana, topi. Setelah itu kita bakal bergerak ya. Dengan memotong kayu seperti ini, kita berpotensi mendapatkan bark chip dan juga mendapatkan plant fiber. Kemarin gue udah punya banyak, gue buang di lantai karena belum punya storage dan ternyata hilang teman-teman ya. Jadi terpaksa gue melakukan penggundulan hutan dulu di sini teman-teman ya. Oke, kita bakal mengunduli hutannya dulu. Gue udah dapat 5 bark chip ya. Dapat lumayan juga plant fibernya. Tadi butuh banyak ya, 25 bark chip kalau nggak salah untuk membuat cloth guys. Oke. Gak apa-apa ya, sabar ya teman-teman ya. Ini namanya game grinding. Inilah. Tapi hidup juga kayak gini guys. Kalian sadari nggak hidup tuh seperti ini? Kita bekerja setiap hari. Kita melakukan hal yang sama berulang-ulang. Dalam arti apa? Walaupun lo kerja dalam arti project ya. Misalnya kayak gue bikin konten ya. Gue bikin konten kan gamenya berubah-ubah. Tapi yang gue lakukan itu hal yang sama kan. Di depan komputer, bermain, berinteraksi dengan penonton. Sama halnya seperti orang yang ada project misalnya desain interior. Rumahnya ukurannya beda-beda. Tapi yang dilakukan sama-sama aja walaupun kliennya berbeda-beda. Ngerti nggak maksud gue? Maksud gue ya, sama seperti yang dilakukan di sini. Dari dulu manusia itu cenderung terbiasa dengan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Gue pernah baca soal itu teman-teman ya. Kita lebih nyaman melakukan hal yang sama berulang-ulang sampai kita mempunyai pola untuk itu. Dan kita cenderung lebih suka dengan apa yang sejalan dengan kita. Sejalan artinya kita itu ada prinsip di mana kita cenderung mendukung orang yang satu kelompok dengan kita. Satu kelompok bukan arti bukan dalam arti ini teman-teman ya, bukan dalam arti satu kelompok kerja ya, maksudnya satu kelompok itu ya satu, kita merasa kita sama gitu. Misalnya kita sama-sama orang Asian ya, memang manusia seperti itu pada dasarnya dari dulu. Emang yang dianggap berbeda itu, yang berbeda itu dianggap aneh gitu ya. Emang dari dulu udah kayak gitu guys, kita nggak bisa memungkiri itu. Jadi gue kalau ada hal yang diperlakukan secara nggak adil, gue kayak ya udah memaklumin itu gitu ya, karena itu adalah hal yang gak bisa dipungkirin. Oke, BTW tadi kita udah lihat itempedianya teman-teman ya, itempedia ya, di bulk item kita bisa bikin cloth guys. Nah, cloth ini butuh 15 plant fiber dan 25 bark chip ya. Kita bakal coba ya, 15 plant fiber split half, ini dia split one, dan 25 bark chip ya guys ya. Nah, coba ya. 25 bark chip dan 15 plant fiber. Kebalik ya? Oh, 25 plant fiber dan 15 bark chip. Hah, kok gak bisa? Oh, tunggu. Kayaknya gua salah lihat, guys. Oh, harus di loom, guys. Bukan di workshop. Kalian lihat tuh, crafted at the loom. Berarti kita harus bikin loom. Ya, loom itu ini, teman-teman. Tech, nope, obtain. Oh, jadi kita harus mencari blueprintnya dulu teman-teman, NPC building. Oke, jadi teman-teman, kita nggak bisa langsung bikin kalau kita belum menemukan teknologinya. Oke, jadi gue belum bisa bikin teman-teman, tapi nggak apa-apa. Bahannya bisa kita simpan, nantinya bisa kita manfaatkan ya teman-teman ya, jangan khawatir. Plant fiber ini juga berguna untuk membuat rope pada akhirnya. Gue bakal bikin topi aja guys ya. Tadi topi kalau nggak salah bikinnya butuh 7 plant fiber. Kita coba lihat ya. Itempedia, cloth. Topi ya butuh 8 plant fiber guys ya. Yang ini butuh cloth ya, 8 plant fiber. Ini butuh cloth semua nih. Ini butuh, oh ini butuh plant fiber dan feather. Gue punya sih feather kayaknya, tapi kurang guys ya. Kita berburu dulu ya. Oke, gue bakal bikin 8 plant fiber dulu guys ya. Split half. Ini jeleknya kayak gini nih. Split one ya. Nah, kita bikin topi guys. Sekarang kita punya topi, dia bakal otomatis pakai ya. Nah, langsung dipakai ya sama dia ya. Coba dipakai ya.
Ini ya, langsung dipakai guys. Ini ada topinya nih. Langsung head ada ya. Gunanya untuk tambah 1 armor dan ngurang 5 hit. Oke. Nah, Bang Aji bakal bergerak lagi, teman-teman. Oh, ini BTW udah selesai ya. Oke. Bentar ya, kita ambil lagi ya. Udah habis apinya, gak apa-apa, biarin aja. Gue bakal taruh clay dulu sini. Nah, kita bakal gerak dulu, teman-teman. Bang Aji mau berburu di sini. Kita punya 8 feather. Kita butuh berapa feather nih untuk membuat baju yang bagus. Tadi kita ada lihat, teman-teman ya. Itempedia, kita ke bagian cloth. Nih ya, butuh 10 feather plus butuh 12. Berarti kita butuh 22 feather untuk membuat yang di kiri ini, guys ya. Nah, ini kita mau bikin ini, kita butuh copper ingot, teman-teman. Kita belum punya Kevlar dan copper ingot ya. Kita bakal bikin ini dulu deh. Plant fiber dan feather. Kita bakal berburu ya, teman-teman ya. Itu ada burung. Nah, lu kok nggak bisa pakai arrow-nya? Gimana cara pakai arrow-nya? Cara pakai senjatanya gimana, Dolgarut? Waduh, PR nih, guys. Gua nggak bisa menembak menggunakan ini. Gua di prank ini. Oke, gua ambil dulu deh spear gua. Use weapon pack. Oke. Gua mau panah tapi nggak bisa, guys. Bentar. Kayaknya ada tombolnya deh. Bang aja bakal cek ya. Option, key. Fire, left mouse button. Lah, kok gak bisa? Left mouse button. Reload, tekan R, gak bisa. Waduh, gak bisa, guys. Kayaknya gue harus bikin quivernya dulu kah? Kacau nih, teman-teman. Jadi memang ada barang quiver ini ya. Hold arrow can be crafted on workbench. Oke, gue gak tahu ini kita harus bikin apa enggak. Tapi gue harusnya bisa menggunakan arrow gue, guys. Stone arrow gue untuk bow kita. Tapi kenapa ini gak bisa ya? Tunggu ya, gue coba cari tombolnya ya. Gak bisa, guys. Pakai arrow dulu deh. Pakai spear dulu deh. Baik, guys ya. Oke, spear gue juga jago sih. Nah, masalahnya ini adalah gue mau ngambil ke rumah gimana caranya ya? Cara ngambilnya gimana, guys? Ini kenapa harus di harvest ya? Kayaknya burung ini gak bisa diambil dagingnya, guys. Kita cuma bisa ambil bulunya. Tapi gak apa-apa lah, kita bisa bikin baju dari sini, teman-teman ya. Bentar ya, gue udah dapet bulu sedikit. Itu ada crow lagi sini. Oke, kita dapet lagi, guys ya. Kita bisa ngumpulin bulu yang banyak nih. Oh, itu dia, guys. Oke, dapat ayam. Nice. Expand. Kenapa harus harvestnya di sini? Kenapa nggak bisa diangkat, guys? Kalau harvest ini nggak dapet daging, gue bingung kenapa nggak dapet daging, guys? Oh, ada, guys, dapet telur. Ini daging ayam. Oh, memang gagaknya nggak ada ininya, guys. Oke, Bang aja dapet raw chicken di sini dan dapet egg. Nice, kita dapet telur dan bulu banyak banget ya. Kita bisa makan di sini, teman-teman. Oke, Bang aja udah dapet sumber protein kita. Ini berita baik untuk kita dan ini atapnya juga kita bakal beresin hari ini pastinya. Bang Ji bakal coba kesini. Butcher animal. Oh, untuk binatang besar doang ini, guys, ternyata. Oke, gak apa-apa. Gue bakal taruh kayu bakar, ada gak? Abis ya, kayu gue abis ya. Bentar, gue bisa taruh makanan di sini. Dagingnya. Oh, gini, guys. Telurnya gak bisa ya. Telurnya bisa dimakan begitu aja, temen ya. Oh, menarik. Kita bakal eat aja langsung. Oke, menarik. Kita bisa bikin baju dulu, teman-teman ya. Gue lupa tadi bahannya apa aja. Menarik, teman-teman. Seru. Itempedia, kita pakai baju dulu ya. Butuh 10 tambah 12, oke? Okay? 10 dan 12, 25 dan 20 plant fiber. Oke, okay. 10, 12, 20, 25. Split half. 20 dan 5. Oke. Okay. Ini split half. Split half lagi. 78. 9, 10, oke. Oke, kita bakal coba bikin ya. 10, pasangannya berapa ya? 25 tadi ya. Nah, jadi winter coat, guys ya. 20 dan 12. Jadi snow pan ya. Ini untuk musim dingin ya. Jadi ini masih musim semi sebenarnya. Tapi kita udah persiapan untuk musim dingin, guys ya. Kalian lihat di sini. Karakter kita udah menggunakan jacket, pan ya. Tapi kita belum pakai armor. Nah, kalau armor ini beda lagi, teman-teman, ternyata. Armor itu yang ini, teman-teman ya, butuh Kevlar, guys. Bang aja belum tahu gimana cara dapetin Kevlar.
kita bakal pelajarin aja pelan-pelan ya teman-teman ya. Tapi gue mendapatkan ini lebih bagus dari yang sini sih. Gitu. Oke. Sekarang gue bakal coba ambil kayu dulu teman-teman. Kita kumpulin kayu dulu ya. Tadi gue udah motong banyak pohon di sini. Kadang kita potong nggak kita ambil hilang. Oh ini ada. Kalau kita lokat hilang guys. Sisanya gue harvest ya guys ya. Gue butuh firewood untuk masak. Tapi penuh aja inventory kita. Gue lihat dulu bebannya. Oh masih penuh ya. Oke udah nggak bisa. Kita makan bikin plank. Planknya nggak ada inventory gue ya. Gue bakal taruh di sini. Kita bakal bikin atap ya temen ya. Oh, udah penuh ya ini ya. Oke nggak apa-apa. Kita bakal taruh firewood di sini temen ya. Taruh firewood dulu. Satu buah aja cukup kayaknya kita nyalakan ya supaya dia bisa masak di sini. Kita bakal minum juga di sini drink. Sekalian gue bikin air lagi temen ya. Kayaknya nanti kita bisa bikin tempat penampungan air yang lebih besar sih. Perlahan tapi pasti, oke? Okay? Tuh, kok nggak nambah clean water? Nggak bisa. Clean waternya nggak mau guys ya. Ini harus gue empty dulu berarti gue ambil dulu clean waternya. Sudahlah. Nah itu dagingnya udah mau matang guys. Gue nggak tahu di sini apakah dagingnya kalau mat bisa overcook apa enggak ya? Maksudnya bisa gosong apa enggak ya? Nah kita dapat 2 cooked chicken teman-teman. Kita bakal coba lihat bertahan 2 jam di dunia nyata. Enggak di dunia gamenya ya ternyata ya. Kita bisa makan nambahin protein banyak. Cuman menambah kehausan. Nice banget ya. Kita udah dapat solusi sih. Berikutnya kita bakal bikin atap teman-teman ya. Atap yang tengah yang flat berarti. Yang pinggir dulu aja. Jangan yang flat yang ini. Eh sorry guys ini. Nah ini seperti ini. Seperti ini ya. Yang atas yang flat ya. Nah seperti ini ya. Tinggal butuh bahannya doang nih masalahnya nih. Tapi itu yang ribet ya kan. Butuh banyak clay guys ya. Untuk menyelesaikan atap kita. Oke kita taruh dulu ya. Ini kita ya. 1, 2, 3. Nah dengan perlengkapan seperti ini kita sebenarnya udah pantas untuk keluar sih. Gue bikin arrow 20 sekali. Tapi gue belum bisa pakai bow-nya ya. Kenapa gue you must place in the quiver to be used by the bow, teman-teman. Dia udah jelasin di sini. Guanya yang nggak baca tadi dulu Garut ya. Kesimpulannya kita bakal butuh spear dulu guys. Gua bakal simpen bow-nya dulu kalau begitu. Gua bakal simpen arrow-nya juga guys ya. Gua bakal membuat satu spear lagi. Kalau begitu kita ada small stone di sini. Makanya bakal bikin spear satu lagi supaya kita punya 2 spear. Ini kayak main Green Hell jadinya bawa spear kemana-mana. Bahan yang dibutuhkan adalah untuk membuat spear 1 stone blade, 3 stick, dan 5 plant fiber. Oke, 1 stone blade, 3 stick, dan 5 plant fiber. Oke, kita punya 2 stone temennya, stone spear ya. Oke, dengan ini kita udah bisa berburu dengan nyaman. Kita bakal cari hewan yang lebih buas temen-temen ya. Gue belum bikin pertahanan di sini. Gue harus bikin pertahanan kayaknya setelah ini. Karena gue nggak tahu zombinya bakal datang kapan ya. Kita bakal bikin ini nanti ya. Woodlock stick dan drop ya. Spike trap di sini kayaknya. Iya. Masuk akal guys. Kita bakal taruh woodlock stick 4 buah 1, 2 dan drop. Sampai jalan ya, nanti kita balik tinggal kita bikin aja tuh pagar. BTW kita ke tempat ini yuk, ke tempat ikan guys. Atau kita ke utara ya, ini jauh banget tapi. Gue harus berangkat pagi-pagi, sekarang udah jam 7 malam ternyata teman-teman. Ya, udah jam 7 malam. Ini agak beresiko sedikit ya, kalau gue bergerak terlalu jauh. Gue coba ke area sini dulu ya. Kita coba berburu ya guys, banget sih pengen berburu di sini. Dan mencari lokasi baru. Ya mungkin... bisa dapetin blueprint temen-temen supaya kita bisa bikin loom. Kaget gue kirain makhluk buas ya. Gue sempat merinding sesaat tadi. Wih, beneran ada makhluk buas. Mati dia guys. Cukup gampang ya. Darah gue berkurang tapi gue gak bleeding. Kita bisa pick up here. Kita gendong guys. Tak gendong kemana-mana. Gendong kemana-mana. Enak toh.
Harusnya tadi gue tarik ke markas gue dulu guys, kalau memang seberat ini ya. Oh, gue tahu teman-teman. Nantinya kita pasti bisa bikin kendaraan, kita bisa ngangkut dia. Waduh, ini jalannya lambat banget guys, karena berat ya. Gue nggak pernah lihat seumur umur orang gendong beruang teman-teman ya. Baru kali ini seumur umur ya, main game kita gendong beruang. Gendong beruang bosku, senggol dong. Beruang itu beratnya bisa sampai 200 kilo guys. Jadi orang normal tuh harusnya nggak bisa ngangkat teman-teman ya. Bahkan bodybuilder aja mungkin kesulitan buat ngangkat beruang. Mungkin ada yang bisa ya, tapi beruang segede ini mungkin bahkan 200-300 kilo bah. Nggak tahu juga sih. BTW, kalian tahu fakta lain nggak? Katanya salah satu, bukan salah, mungkin satu-satunya beruang yang karnivora banget itu ya, karnivora itu beruang kutub guys. Beruang yang lain tuh masih makan berry gitu ya. Kalau beruang kutub itu makanya daging doang. Dan mengerikan lah beruang kutub itu ya. Kalau kalian tinggal di kutub mau nggak? Gue sih nggak mau sih guys. Dibayar juga nggak mau gue. Nggak ada apa-apa coy. Nggak ada internet. Tapi beda-beda ya. Itu namanya slow life. Nggak juga sih. Kalau di beruang kutub slow life sih emang ya. Slow life. Lu kalau hidup di tempat yang nggak enak atau tempat yang nggak ada fasilitas yang seperti sekarang, itu bakal terasa lambat banget teman-teman hidupnya. Coba deh kalian hidup gak pakai internet, gak pakai TV, ya. Kemudian kalian di kampung, ya. Gak ngapa-ngapain, gitu. Bakal lama banget rasanya. Kenapa? Karena yang membuat hidup terasa cepat itu karena kita pertama menikmati apa yang kita lakukan. Kedua, menikmati fasilitas yang kita dapatkan. Kalau kita nggak nikmatin, kalian di penjara deh 1 tahun, kayak 10 tahun coy. Oke, kita bacer di sini. Wah, kita bisa bacer guys. Kita potong ya. Please use stone or iron axe to bacer animal. Oke, kita bakal menggunakan stone guys ya. Stone gimana maksudnya? Please use stone. Oh, stone blade kali ya maksudnya. Kita coba ya. Iron axe gue nggak punya coy. Bentar. Apa yang dimaksud dengan stone, teman-teman? Bentar, itempedia. Oh, kita bisa bikin iron axe, guys. Butuh 3 iron ingot doang. Dan butuh stick. Bisa, teman-teman. Kita punya iron ingot 3 buah punya kita. 1. Oh, belum jadi ya? Oh, iron ingot gua habis ya? Oke. Berita baiknya kita bisa bikin nih, teman-teman. Coba gua pakai blade biasa ya, stone blade ya. Kita coba ya, guys ya. Stone di sini kita bikin stone blade. Bisa kah? Belum bisa guys. Bentar deh. Itempedia. Di atas ada tulisannya ya teman-teman ya. Please use stone or bla bla bla. Oh stone. Yang mana ya maksudnya stone? Oke, mungkin gua harus bikin X sih teman-teman ya. Gua nggak ada pilihan. Jadi kayaknya Bang EJ bakal mengakhiri episode kali ini sampai di sini dulu aja guys. Next episode kita bakal mengawali dengan memanen si beruang guys ya. Mungkin belum banyak hal yang terjadi di sini. Tapi nanti kedepannya pasti bakal banyak hal yang terjadi guys ya. Jadi mohon dimaklumi temen-temen ya. Perlahan tapi pasti guys. Oke, kita lihat dapat daging apa enggak. Enggak dapat daging, dapat bulu doang. Ya karena Bang aja udah mulai ngerti dengan gamenya. Dan kalian juga sendiri ngeliat progresnya. Kalian juga pasti udah ngerti dengan gameplaynya ya. Jadi gua nggak perlu jelasin lagi next episode apa yang kita lakukan. Episode kali ini kan kayak masih ini ya. BTW tutorialnya udah habis guys ya. Bang aja udah gak dapat tutorial ya, tutorialnya udah tamat ya. Jadi kita ini udah dilepas tangan. Ini clay teman-teman BTW, bukan batu ya. Gua ambil aja semuanya. Itu banyak burung ya. Oke. Kita ambil lagi small stone-nya yang banyak. Kita ambil dulu small stone-nya banyak sampai penuh inventory kita. Oke, kita mulai lagi proses pembuatan iron. Jadi kayaknya gue nanti bakal bikin dulu. Jadi next episode itu kita tinggal panen guys ya iron X-nya. Karena kalian udah tahu kan proses pembuatan iron itu seribet apa kan. Ini ada iron fragment. Ini ada iron fragment. Nah ntar gue bakal bikin iron ore dulu yang banyak. Next episode kita bisa langsung bikin X-nya guys ya. Ini batu belum mateng malah. Ini apa nih? Iron fragment 5 biji belum gue masak. Ini juga 5 biji belum masak. Sebenarnya kita udah punya nih. Tinggal nyari kayunya doang nih. Batunya gue simpen dulu ya.
gitu ya. Jadi terima kasih banget teman-teman yang udah nonton, yang udah nemenin gua di... Oh, gua selesainin dulu ya biar kalian enggak penasaran ya. Butuh 2 stick dan 1 rope. Oke, bentar. 2 stick ini agak gelap nih. Belah 1 rope dulu nih. Rope ya. 2 stick, 1 rope dan kita ngambil woodlock ya. Supaya penonton gua enggak penasaran nih. Woodlocknya nanti gua bikin kayu bakar. Ini pengundulan hutan guys ya. Bikin rumah sekecil ini aja butuh kayu sebanyak itu. Nah, dengan demikian, gue berharap sih gak ada yang bisa masuk ke tempat gue ya. Ini mungkin nanti gue ancurin kali ya, kalau ada makhluk yang mengerikan yang datang. Ini pakai lock jadi gak ya? Udah, beres ya. Jadi thank you banget teman-teman ya, ini bakal gue harvest aja. Gue harvest lagi. Bakal jadi stick dan fire wood ya. Kita simpan di sini. Menyenangkan ya. Gue berasa kayak hidup di hutan beneran main game ini, beneran dah. Dan ngobrol-ngobrol dengan kalian tuh asik juga. Kalau baca komennya, gue bahagia juga sih. Mungkin ada yang senang juga ada nemenin tugas kalian ya. Ada yang tugas nonton gue. Terima kasih banget guys buat kalian yang nonton. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!